Saya klarifikasi. Ya, boleh, apakah indranya indra yang ini? Oh, bukan. Enggak, bukan. Apakah indra yang ini? Bukan. Indra Herlambang. Ini si biang gosip ini. Ya, enggak. Ataukah indra yang ini? Wah, ini juga enggak. Tono! Tono! Tifan, Tifan. Ya, ya. Di buaran pakai celana. Cakep. Tawurannya di mana? Ipan, Ipan. Ya. Ke pasar bareng jajak. Cakep. Semoga kamu baik-baik aja. Makasih ya. Ya. Betul kasih dulu, Mas. Ya. Jangan ganggu. Ya. Oh, di luar sini. Saya sayang sama dia, tapi dia banyak maunya, Pak. Saya selalu kasih ini, tapi dia ngerasa saya kasih itu. Wah, wah, gimana, gimana? Wah. Halo? Halo, jari-jari. Halo, bukan gue. Halo? Bu, ini mau saya mau laporan nih. Iya, Pak. Tapi rahasia ya. Gak bisa gitu dong. Kan kalau mau laporan harus diomongin dong. Ini dengan comment center lapor, Pak. Dengan siapa saya berbicara? Dengan saya, Bapak Agus nih. Bapak Agus? Iya. Okay. Boleh request gak? Request apa? Mau minta puterin Senayan dong 3 kali. Weh! Saya mau ngelapor ini. Iya, Pak. Pak Agus. Ban mobil saya hilang. Tapi rahasia ya. Ya enggak, kalau Bapak udah ngomong gini berarti enggak rahasia. Ya, bannya warna apa? Warna hitam. Warna hitam, berarti udah jago itu. Bannya oh, warna hitam. Jago. Taekwondo dia. Ya. Oh, Pak, ya, Pak Agus. Ya, bannya tapi warna hitam. Terakhir dilihat sih dia pakai kemeja warna kotak-kotak. Ah, itu ban bukan orang kantoran. Ini jangan bercanda ya. Ini ya. Kita pusat laporan Command Center ya. Lapor, Pak. Ini bukan buat bercanda. Kalau ada kejahatan atau apapun harus dilaporkan dengan benar dan tepat. Ya. Oh, iya. Ya, ini posisi di mana, Pak Agus? Saya bisa lihat dari GPS-nya loh, Pak Agus, ini. Posisi saya di atas motor nih, Bu. Iya, saya tahu. Tapi ini lokasi tepatnya di mana? Apa butuh bantuan atau gimana? Karena bannya hilang. Katanya bannya hilang. Kenapa ada di atas motor? Yang hilang, sabar. Yang hilang ban mobil. Yang hilang ban mobil. Oh, tuh. Di atas motor. Pak Agus lagi muter. Pak Agus lagi muter. Oh, joki tong setan. Iya, lagi muter tuh. Kan kelihatan kan? Iya, iya. Ya. Baik, boleh tahu yang hilang ban depan apa ban belakang, Pak? Ban belakang. Ban belakang. Okay, tapi baik, biasanya saya pakai di depan. Hah? Ya bisa sih, bisa diputer-puter. Pak Agus kemarin deh Pak Agus, iya. Patahin lehernya. Sabar, sabarnya bannya ban hitam loh, sabar, sabar. Kenapa? Kenapa nangis? Aku tuh kalau inget soal ban mobil tuh inget kisah cintaku sama Wendy. Apa hubungannya ya, ban? Ibarat kata Wendy tuh ban depan, aku ban belakang. Dia selalu aku kejar tapi aku gak pernah bisa dapetin dia. Oh berarti yang hilang Wendy ya? Pak Agus, Pak Agus, kita sudahi dulu ya kayaknya Pak Agus terlalu bercanda deh kalau kayak gitu. Iya, terima kasih kayak gitu. Iya, 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 iya. Makasih. Suka kayak gini, suka ada yang iseng. Neneng, kita. Maaf, saya mau tanya, ini lift siapa yang merusakin ya? Nggak tahu. Ini yang hang nih. Hah? Saya pencet lantai 20 yang keluar 5. Gua pencet lantai 5 yang keluar lantai 20. Kemana? Bahkan gedung kita nggak nyampe lantai 5. Ya terus itu kemana? Berarti ngaco kan? Ya iya ngaco itu komandan. Nah satu lagi tuh, gua pencet basement. Gua pencet B, tek. Pas gua pencet B, tek. Eh liftnya malah nyamping jalan. Saya jadi bingung. Orang kan liftnya ke atas bawah, ini nyamping. Ya, ini sama nih kayak yang tadi nelfon. Jadi dia ada yang nelfon ya? Iya, frekuensi. Kemudian jangan bercanda dong, kita lagi ngurus banyak kasus. Aku bercanda dari mana? Aku di sini komandan, mana mungkin aku bercanda. Ya, komandan. Ada apa ini? Ya, tadi udah banyak banget laporan yang masuk ke sini. Betul, tapi komandan. Lagi-lagi kok makin ke sini banyak laporan yang bercanda. Itulah yang saya khawatirkan. Harusnya kan kalau bercanda ya santai aja gitu. Iya. Iya, betul. Ada hashtag lagi rame percuma lapor polisi. Oh, iya. Ini yang harus segera kita klarifikasi. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak seperti itu. Komandan, gimana nggak muncul hashtag percuma lapor polisi? Orang kita aja nanganin kasus-kasus yang viral doang. Kalau nggak viral kita nggak undang ke sini. Justru itu kita sekarang harus memperbaiki ini semua. Komandan. Kepercayaan masyarakat harus kita pegang kembali ya, Komandan ya. Iya, kita rebut kembali. Oke, Komandan, kita tunggu telepon lagi ya. Iya, iya. Ya, ya. Nah, tuh kan masuk komandan. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Kantor polisi. Iya, iya, iya. Beli lontong di buaran. Cakep. Tolong ada tawuran. Oh. Oh, ini di buaran. Ini dengan siapa nih? Saya. Ya. Ivan, Ivan. Ivan di mana lokasinya di buaran?
Ivan? Enggak, ini tawurannya di... Ivan? Ya, ya. Di buaran pakai celana? Cakep. Tawurannya di mana? Tawurannya di Tepet nih, di depan pasar patungan. Hah? Kok Pancoran? Pasar PT-PT. Iya, PT-PT patungan. Tolong dong, Pak Polisi, dikirim ini bala-balanya. Hah? Gorengan? Bala-bantuan. Bala-bantuan, jadi ya. Bala-bala gorengan. Ya, makanya banyak pelajar luka-luka nih. Ivan. Ya. Ke pasar bareng jajah. Cakep. Semoga kamu baik-baik aja. Makasih ya. 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 I love you. Ya. Lalu tiba-tiba I love you si Ivan. Siapa tahu ganteng, Komandan. Ivan. Ya, ya. Beli cuka sama opa. Cakep. Yang luka ada berapa? Ya. Yang luka ada banyak, cuman gak dibawa ke rumah sakit. Halo Ivan. Ya. Halo Ivan. Ya. Ada orang namanya Surya. Cakep. Udah ya. Langsung kita kirimkan ya, beberapa petugas ya. Oh, ada petugas ya. Di sekitar sektor situ ada kan langsung. Ada. Siap Komandan. Siap. Oke. Okay. Kalau bisa kalau udah terlalu berbahaya, siapkan gas air mancur. Gas air mata. Halo? Ya, okay, baik petugas sektor 9 Bintaro. Ya, berapa harga rumah di sana sekarang? Kalau beli rumah lo. Benar lagi, ini yang dekat rumah dia. Jangan kesehatan aja masuk jaksel. Oke, siap, baik. Udah komandan ya, aman ya? Aman. Ini saya sudah dikirimkan bala bantuan, nanti untuk update-nya saya akan informasikan terus ya ke komandan ya. Baik, makasih ya. Oke, ini ada penelpon lagi. Halo, dengan Command Center lapor, Pak. Saya mau laporan, Ibu. Ada satu video yang viral, ada tahanan makan bareng sama polisi. Boleh tahu nggak ciri-ciri makanannya apa aja? Makanannya itu makanan yang nggak boleh dimakan sebenarnya, Bu. Apa tuh? Donat. Nggak boleh dimakan. Donat. Saya kirim videonya, Bu. Yaudah, langsung. Ya, dikirim videonya sekarang juga ya. Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Edo. Pak Edo. Sayang, jangan ganggu aku kerja. Pak Edo yang dikui. Oh, salah ya. Beda lu. Esi, ambil videonya. Mungkin udah dikirim langsung. Ya. Di ruang server di belakang. Baiklah. Ya. Komandan, kita banyak kerjaan hari ini berarti. Inilah, makanya ini kepercayaan kepolisian harus kita angkat lagi nih. Iya. Ya, kamu juga pakaiannya jangan terlalu ketat begitulah. Mana? Duh, lihat saya pakai sarung. Bagus. Kalau begini kan bagus jadinya. Iya, Komandan, siap. Iya, videonya udah kekirim, tapi kayaknya enggak deh. Kenapa, Ti? Enggak apa-apa. Hah? Mohon maaf nih, lu masih pakai headset sampai ke sono-sono. Wajah. Lu apa? Enggak, Komandan, aman videonya nanti. Enggak ada apa sinyal videonya ini apa? Enggak ada kuotanya. Ada apa ini? Coba saya lihat. Enggak ada apa-apa. Coba saya lihat. Jangan Komandan, dia Esti. Ini dia makanannya banyak anak-anak. Han. Kok banyak anak-anak? Apa itu? Sopiandu. Sopiandu. Tuh kan, saya bilang juga apa Komandan, enggak usah dilihat. Sedih kan, terharu. Mana dia? Tak kelas lagi dah aku. Aduh, di luar lagi. What? Di luar lagi. De facto. Mungkin. Ini anak buah saya ini, Wendy dan Gilang, ngapain dia? Wendy makan sama tahanan di luar seperti ini. Itu kali apa, kantin sini kali cuman dibikin kayak luar. Gak bisa nih kayak begini. Wah, ini namanya pelanggaran ini. Ya, gitu. Panggil Wendy sekarang. Apa-apaan seperti ini? Sabar. Ini kalau sampai viral bagaimana? Udah viral, Komandan. Tuh, udah viral lagi. Aduh. Tadi yang ngelaporin bilangnya udah viral. Komandan, sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Halo. Apa, Pak? Kenapa sih? Masih nakal banget sampai sekarang? Pak, mau nanya. Apa? Ini murainya berapaan? Ini jalan, bukan murai. Masih saya pelihara. Maaf. Hesti, sini. Dari mana? Apaan sih? Makan sama Gilang? Iya. Ya, kok makan sama tahanan di luar? Ben. Ya, orang biasa. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa, Nan? Malu-maluin kamu. Nih. Balik. Oh, ini. Ini sudah viral di mana-mana. Masa? Baru bikinnya tadi. Iya. Ceritanya. Ceritanya. Oh. Ngapain di video-videoin? Sih, enggak tahu. Ada orang lain. Makanya kamu kalau ngajak makan jangan di luar. Itu kan
Orang jadi pada lihat semua. Tenang aja, jangan marah komandan. Hilang kan cuma boleh berkeliaran di sini doang, Wen. Gak boleh buat komandan. Udah jangan marah dulu lah ini. Isi perut dulu. Ini enggak boleh seperti ini. Lu enggak bisa. Kita. Ini enggak boleh nih, guys. Ini enggak boleh nih. Enggak boleh lihat tangannya manual banget. Nutupin, nutupin supaya enggak banyak kotoran. Ya cuma makan doang, komandan. Salahnya apa sih? Ya paling viral juga cuma 3 hari. Oke, saya sih bisa memaklumi, tapi orang udah videoin kamu berdua gimana ini? Jadi itu pelanggaran, komandan. Kan tahanan enggak boleh keluar dari sel. Nanti ketahuan dong kalau hukum di negeri kita ini bobrok. Iya, apalagi kalau sampai tahanannya selain keluar dari sel, jalan-jalan, makan di satu tempat. Aduh. Kan biasanya juga saya kalau belanja gantiin Bu Ayu. Saya... Tapi itu kan tugas, kalau itu beda. Itu beda, kan lu pakai rompi khusus. Kamu harus minta mangap. Minta mangap. Masa, minta. Jangan diturutin. Saya enggak bercanda, saya serius. Saya enggak bercanda, saya serius. Lah dari tadi ketawa, komandan. Ya, kasih minta maaf, itu saya maaf. Ya, ini enggak boleh begini orang-orang di depan. Saya cuma makan doang, lagi juga aman juga kan seputaran kantor juga. Rame-rame, komandan. Ini kan yang laporin bukan dari kita, dari luar. Ya, helikopter, Bang. Dari luar yang iya, makanya dari luar. Bisa lah coding-coding data inskripsi. Udah jangan kayak gitu, kamu tuh kalau lagi salah bukan minta maaf. Oh. Kan salah. Wah. Ya udah mudah-mudahan aman ya, enggak sampai war. Assalamualaikum, Pak Ji. Salam. Ini dari mana? Dari parkir. Parkir apa? Ya jadi ketawa. Emang tadi saya nemuin dia belum bayar apa? Jurnalis. Jurnalis lu kagak di briefing apa jadi security apa? Parkir apa? Wartawan. Wartawan. Udah dikasih rapi masih aja. Jiwanya masih di sono, Pak. Kamu wartawan. Ngapain? Coba lihat. Beda mukanya. Interogasi dulu, Mas. Jangan ganggu. Ya. Oh, interogasi. Wartawan. Ngapain? Coba lihat. Beda mukanya. Kayak Kiki ya? Hah? Kayak mukanya Kiki ya? Iya. Kok gak beda apa muka kamu? Maaf, saya boleh nanya, Mas? Iya, Pak. Kepala, Pak. Afro, bro, afro. Ini ngapain? Mau ngapain ini? Mas udah ada janji belum sama komandan kesini? Sorry, Pak. Belum sih sebenarnya sih. Anda mau meliput apa? Gak bisa langsung asal. Enggak, maksudnya kan tadi saya udah informasi. Katanya kok polisi bisa makan barang di luar barang tahanan ya? Hah? Maksudnya gimana, Pak ya? Enggak ada. Enggak. Harusnya kan polisi itu kan tugasnya mengayomi, melindungi, mencintai. Memang lu ya. Iya kan, itu bisa enak banget kayak gitu, Pak. Enggak, Mas. Itu sebetulnya bukan video apa-apa. Itu video anggota saya sedang melakukan review konten makanan. Iya. Membangun kedekatan dengan tahanan. Vlog. Mungkin Mas Wartawan bisa diliput bahwa tahanan kami di sini dibina dengan baik. Iya, lagi mendapat latihan. Apalagi ini sudah saya latih bisa menyanyikan lagu pingpong. Coba di video deh. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Ping. Ping 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 pong 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 ping 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 pong 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 ping 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 pong 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 ping. Jadi bisa ditulis seperti itu ya. Oh iya, baik-baik, Mas. Sebenarnya memang kejadiannya begitu. Saya berlakon baik kok. Oke, ini buat skill aja, buat skill. Berarti saya juga apa ya? Kirain dia emosi. Ya. Jadi kalau misalnya, apa ya? Ternyata gak ada sinyal. Tiba-tiba putus kabel. Ya udah sih, kalau gitu diatur aja. Aman ya, Mas, ya. Aman ya. Mas, kantornya daerah mana, Mas, kalau boleh saya? Iya, medianya apa namanya? Di mana? Buncit 6. Buncit 6. Buncit 6. Apa nama medianya? Warawiri. Warawiri. Oh, Warawiri. Jadi wartawannya semua Warawiri aja semua. Iya, iya. Salam ya buat Bang Komeng sama Adul. Pemretnya, pemimpin redaksinya mereka, gue yakin. Tuh kan, hampir aja. Kan apa saya bilang kan, langsung wartawan kesini coba. Ini udah viral bener. Jangan-jangan yang videoin juga dia. Paparazzi tuh. Tugas saya sebagai komandan ini harus mengklarifikasi ini semua nih. Supaya aman. Iya, komandan. Lagi kan juga kontennya juga nggak jelek gitu, dan makan doang. Tapi takutnya perspektif negatif masyarakat. Betul, itu loh yang saya takutkan. Saya pasti melindungi anggota saya.
Ya, iya, iya. Lapor, iya, iya, lapor, iya, lapor, iya, 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 bu, iya, bu, lapor, iya, iya, bu, iya, 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 iya. Kamu tetap di sini. Kenapa sih? Sebentar, saya mau lapor. Ya. Saya Ibu Minati, Pak. Ibu Minati. Ya, saya mau lapor. Ya. Saya kerampokan sampai habis. Pak, tahu nggak? Kenapa? Rumah saya habis. Itu keterlaluan banget itu orang. Dicemilin. Ini pacarnya. Pacar kamu? Ini pacarnya. Mbak, pacarnya wartawan tadi? Bukan. Beda. Bukan. Beda lagi, beda lagi. Gue masih terngiang-ngiang sama wartawan. Nanti dulu. Mas, saya salah ini. Kok parkir Alfa? Saya kok jadi menjelekkan diri saya sendiri ya. Yang ngerampok itu anak saya. Terus anak ibu ngerampok di rumah untuk kasih ke... Jadi dia itu kumpulin barangnya, yeah, dijual, terus beli hadiah buat ini bisa dijadikan saksi nih, sekalian okay, terlibat ini. Okay. Wah, jadi saya boleh tahu itu pacar kamu di mana? Iya. Keberadaannya. Ya nggak tahu, dia nggak ngasih kabar kak. Tapi kan itu pacar kamu. Iya, tapi udah hilang sekarang. Pacar kamu namanya Tono ya? Bukan, anak saya itu namanya Indra. Oh iya, Indra jangan Tono ya? Bukan. Maksa bener tetap Tono. Lu maksa biar Tono ya? Ini dibeliin anak saya. Iya, jadi ya, ini juga bisa dijadikan barang bukti. Baik. Ya. Kalau begitu ya, kamu terpaksa kita tahan dulu sebagai saksi. Betul. Ya. Nanti ibu kita interogasi aja. Ya, kita minta data ibu ya. Mohon maaf, namanya siapa mbak? Olive. Ya, Olive. Mbak Olive terpaksa harus ditahan dulu. Mbak Olive pakai baju orange. Gilang lu pakai itu ya? Iya. Ya, biar meriah aja. Kita memulai sesuatu kan dengan meriah gitu. Mohon maaf ibu, terlihat cantik sekali menggunakan baju merah jam sostek. Merah jam. Nah, ya itu maksudnya merah saya. Jam sostek. Ya, maksud saya itu. Mau dapat bantuan. Ibu Minati ya, betul ya? Betul. Iya, ini saya dapat data ibu. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan terhubung dengan kasus kerampokan itu. Yes. Iya, iya. Ibu, kita di sini akan direkam semua untuk file kita. Ibu bisa lihat di sana ada kamera. Dada, Bu. Iya, oke. Iya. Nah, setannya ntar dari atas nih, Bu Nur. Kan tahu. Buat apa direkam? Ya, buat kocak-kocakan aja. Kayak gitu. Buat bukti dong, komandan. Ya, buat bukti. Buat file. Jadi kalau suatu saat kita butuh, kita tinggal buka. Iya. Bisa buat kocak-kocak. Man, iya. Bu Minati Atmanegara, ya betul ya. Ibu kalau nggak salah saya kakak dari Mbak Cintami Atmanegara. Eh, kok tahu sih? Ya. Karena kau telah mencintamikan hatiku. Ah, benar-benar kok tahu jadi gombalan ya. Iya. Mbak Minati ini boleh diceritakan ini katanya ada kronologi penjualan perabotan rumah tangga. Iya, itu emang anak saya kurang ajar emang. Itu dia itu karena lagi jatuh cinta dan uang saku yang saya kasih cuma sedikit mungkin ya. Jadi perabotan saya semuanya dijual. Habis. Untuk si pacarnya. Untuk si pacarnya. Perempuan tadi itu. Iya. Gara-gara perempuan? Gara-gara perempuan, coba bayangkan. Emang kadang-kadang suka begitu. Cuma gara-gara percintaan, ngabisin uang orang tua, minjem duit sama temen. Cuma buat nyenengin pacarnya doang. Harusnya berusaha dong sendiri. Berusaha sendiri, jangan nyusahin temen. Enaknya dia yang ngerasain. Anak ibu harus dikasih tahu nih, Bu. Mungkin ibu terlalu sayang sama anak ibu. Saya emang salah ngedidiknya. Sebenarnya beda tipis sama bapaknya. Bapaknya juga begitu. Oh, sama. Jual perabotan juga? Jual perabotan juga. Jual perabotannya keliling lagi. Berarti modalnya mulai dari pasar dari rumah sendiri. Dijualin lagi keluarga-warga. Tinggal di gerobak. Barangnya habis tinggal di gerobak udah. Kita akan segera juga mengecek pacarnya anak ibu. Iya. Anak ibu sendiri sekarang keberadaannya di mana? Iya, betul. Dia itu keberadaannya tadi saya nggak lihat dia kemana. Nggak tahu saya. Jadi saya rasa ibu kalau ditelusuri, Bu ya. Barang-barang yang dijual sama anak ibu. Iya.
Itu yang kedua kalinya. Kedua kalinya ini? Ibu beli lagi barang itu, tapi ibu gak tahu. Jadi, barang ibu dijual sama anak ibu. Ya. Kan? Ibu maafkan. Ya, ibu lagi yang beli barang itu? Ibu lagi akhirnya beli barang itu. Karena ibu gak tahu kan itu barang siapa ibu beli. Nah, sama anak ibu dijual lagi. Jadi muter aja bu barang itu. Oh, barangnya udah dijual dibeli lagi sama ibu. Iya, tapi ibu gak tahu. Ibu belinya di pasar rumput, bu. Capek dong, pasar rumput. Muter-muter. Ibu udah berapa lama di Indonesia? Saya sudah lama, sejak masih anak-anak saya di sini. Tapi kok saya melihat ibu ini ada nuansa-nuansa Jermannya ya? Kira nuansa bening. Ibu memang pernah kecilnya di Jerman? Betul, bapak kok tahu sih? Saya kan tetangga ibu yang di sebelah. Oh di Jerman? Dan, iya. Keren. Waktu di Jerman? Ini jalan jeruk manis ini Jerman. Jerman jeruk manis. Iya. Jerman luar negeri ya? Jerman jereng mandul. Saya ke Indonesia itu sekitar tahun 67. Berarti ibu masa kecilnya di Jerman? Di Jerman, lahir di sana, sampai usia-usia 6-7 tahun. Oh 6-7 tahun baru ke baru Indonesia. Kesini. Udah tua dong pindahnya. Bukan, usia 6 atau 7, bukannya 67 baru pindah. Saya pindah ke Indonesia umur 6-7 tahun, berarti kan udah tua dong. Ya emang udah tua. Lah, waktu 67, baru pindah usia 67? Sekitar 67 sekitar tahun. 6 atau... Karena itu udah tua. Bukan 67 tahun, 6 atau... Gini aja sekitar. 6 tahun aja, gak usah pakai sekitar, 6 tahun aja. Ya, 6 tahun aja gimana sih? Hati-hati loh, jangan sampai terkecoh. Sorry, bahasa Indonesia saya kurang. Iya, betul. Berarti ibu bisa bahasa Jerman dong? Ya, ambition, expression Deutsch ambition. Coba kalau bisa bahasa Jerman, apa bahasa Jermannya, kenapa sih? Ya apa-apa, udah lanjut. Awas kalau saya mudah-mudahan masih ingat bahasa Jerman ya, ya. Oke. Okay. Bahasa Jermannya apa kabar? Wie geht es dir? Oh, keren. Bahasa Jermannya jahat? Siapa tuh, Wen? Ketahuan yang tadi, gak ngapain dia? Ini gue panah, gue tobak. Ini dia lagi ngintip-ngintip ya? Enggak, kan harusnya kita yang gak lihat, kok dia yang gak lihat kita ya? Kebalik ya? Udah gak apa-apa. Ibu emang bisnis ikan lohan ya? Enggak. Oh enggak. Kenapa? Kok bisnis ikan lohan? Ini? Bukan. Mas, bisa nanti dulu mas. Ya. Kita mau interogasi dulu mas. Jangan ganggu. Ya. Oh, di luar sini. Minta klarifikasi. Ya, apakah indranya indra yang ini? Oh, bukan. Enggak, bukan. Apakah indra yang ini? Bukan. Indra Herlambang. Ini sih biang gosip ini. Ya, enggak. Apakah indra yang ini? Wah, ini juga bukan. Tono. Tono. Iya. Oh gitu. Jalan Jerman sih. Iya. Oh kalau Jerman di Jerman 2 tahun waktu itu. Oh. Lancar ya bahasa Jerman. Iya, waktu itu saya ketinggalan, teman-teman udah pada pulang ke Indonesia. Nyasar 2 tahun. Bukan nyasar, ketahan. Beda antara nyasar sama ketahan. Ini ketahan. Paspornya bawa sama teman-temannya. Iya. Oke, Mbak Minati, jadi baru mengenal bahasa Indonesia itu sejak kelas 2 SD. Iya, betul. Dan sekarang luar biasa sudah mempunyai 4 studio senam dan salah satu senam andalannya adalah senam body performance. Betul. Yang selalu dilakukan setiap hari selama 1 jam. Betul sekali. Jadi udah buka sekitar 32 tahun. Wow. Tapi tante masih terjun langsung buat ngajar? Saya ngajarin instrukturnya, jadi kalau ada butuh tambahan instruktur untuk di daerah training mana, ya. Saya yang training. Berarti Mbak Minati bukan lagi ke tempat-tempat udah sebagai ininya lah ya. Head of headnya aja ya. Controlling dan kalau mau sudah siap sudah harus dinyatakan lulus oleh saya. Finishingnya di saya. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga tentu yang akhirnya mendapatkan dampak positif ya. Iya, kenapa tersenyum seperti itu? Enggak apa-apa. Sepertinya butuh. Bunda, bisa daftar kali? Keluar. Masuk. Maaf, Komandan. Ya. Saya datang dengan panik. Kenapa? Fakta-fakta unik. Ya. Biasanya Kiki bawanya pano. Apa tuh? Fakta-fakta Nora.
mikir. Aduh. Bu Minati? Iya, Minari. Betul, Pak. Ini anggota saya juga. Oh, ya. Baik. Nama saya Andika. Ibu tahu ini apa? Tahu, itu Wick. Ya. Ibu tahu ini dari mana? Enggak tahu. Dari Thailand. Kok dari Thailand? Kan ada lagunya. Wick. 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 Karena memang wick itu pakai senam kegel. Iya. Maksud saya dengan wick ini adalah, wick ini kan wick rambut panjang. Betul. Anda sudah 33 tahun menurut informasi yang saya dapat bertahan dengan potongan rambut pendek. Betul. Trauma dengan rambut panjang. Kenapa? Kenapa? Enggak juga, enggak trauma. Itu diawali dari saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan mobil, nabrak tembok, sebagian dahi saya hancur. Mulai harus dipotong-potong rambutnya, dibuang-buang segala macam. Kapan itu? Sekitar 32 tahun. Aminati setir sendiri? Enggak, waktu itu ada driver dari perusahaan film ya, lagi mau berangkat ke lokasi syuting. Nah, jadi saya potong-potong cepak lah ya, sambil menunggu pemulihan dan saya larinya ke olahraga. Nah, dari situ saya dapat keasikan sendiri dan kok praktis ya rambut pendek, gampang perawatannya, cuci rambut juga jadi bisa irit shampoo ya. Betul. Ya. Kalau olahraga juga keringetannya juga aman ya karena pendek. Iya. Betul. lebih enak. Seperti ya, bapak betul. Ini ya, rambutnya ya. Gak ada, jadi gak usah pakai shampoo. Iya. Kok gue sampoan ya tiap hari? Aku sia-sia. Ya. Apa yang gue lakukan itu kemana? Mungkin lu kalau gak sampoan, lu timbul kerak. Kerak telur. Dan ada lagi komandan, nampaknya ya. Yang kurang suka dengan Ibu Minati ini cukup banyak. Oh ya? Karena Bu Minati ini pernah ditegur sama orang di salah satu pusat perbelanjaan gara-gara ini. Krayon, benang. Jahit. Alat jahit. Katanya Anda dibilang jahit karena Anda sering memerankan peran antagonis. Jahat sama jahit beda. Jahat, hei tukang jahit. Ini maksudnya diperhalus. Iya, maksudnya diperhalus. Apakah benar? Betul. Pernah. Ceritanya bagaimana itu? Waktu itu lagi belanja lah di supermarket ya, ada suami istri gitu. Si suaminya tuh ngeliatin bolak-balik, ngeliatin. Saya pikir kenal apa kenalan atau takutnya saya dibilang sombong, kali saya gak kenal atau gimana ya mikir gitu. Tiba-tiba dia laporan sama istrinya, itu Mbak Minati yang di judul apa waktu itu. Gak usah dilihat-lihat, mau ngapain liatin perempuan, gak bener itu jahat banget. Giniin mukanya si suaminya. Jadi rupanya mereka nonton judul itu. Oh, berarti perannya berhasil dong harusnya. Tapi menurut saya kayaknya Mbak Minati ini banyak penggemarnya. Karena namanya kan diminati. Jadi semua orang-orang. Betul. Adeknya juga dicintami ya kan? Iya. Jadi orang-orang mencintai. Iya, benar. Iya. Jangan, berarti jangan sampai punya nama Kotori ya. Kotori nanti ya. Sama mohon maaf, komandan kan tadi ngasih mandat saya untuk mencari keberadaan anak dari Betul sekali. Sudah dapat. Namanya Indra. Iya. Saya kesulitan. Saya tadi komunikasi sama pihak dari imigrasi, takutnya kan dia lari ke luar negeri. Yep. Saya mencari data-data orang hilang dan data-data orang yang dicari. Saya menemukan beberapa nama Indra. Nah, mungkin kita bisa minta klarifikasi. Ya, boleh. Apakah Indranya Indra yang ini? Oh, bukan. Enggak, bukan. Ini terlalu ganteng. Oh, gitu. Okay. Ini lo kok sama anak sendiri begitu? Ini terlalu ganteng. Ini Indra Gabruk. Oh, Gabruk jatuh. Jatuh dong. Oh, bukan yang ini bukan, ya? Bukan. Apakah Indra yang ini? Bukan. Indra Herlambang. Ini si biang gosip ini. Ya, enggak. Ini Indra Hair Logo. Herlambang. Ya. Bukan juga ya? Bukan. Indra. Indra Hair Logo. Ya kan Lambang Logo. Indra Hair Logo apa Indra Hair Simbol? Iya juga sih. Iya kan mendingan Hair Logo. Indra Hair Bandung berarti ya. Kalau bukan yang ini, ataukah Indra yang ini? Wah, ini juga bukan. Tono!
Bukan. Ini tetangga saya, Indra Supardi namanya. Ya ngapain kita? Yang ada juga. Ya saya nyari nama Indra yang saya kenal aja. Jauh. Oh iya iya iya. Masih ada, tenang. Apakah Indra yang ini? Hah? Apa itu? Ini Indra. Indra penciuman? Bukan. Bukan juga. Indra penciuman. Indra penciuman. Ada lagi? Indra penciuman. Indra penciuman. Atau ada, atau yang ini Indra yang... Indra kan kan? Apa sih bang? Indra kan. Aduh, saya agak kesulitan. Indra yang mana? Ciri-cirinya seperti apa ini? Ciri-cirinya ya ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, betul. Ada rambutnya. Ya, ya seperti itu, mirip bapaknya lah pokoknya. Nah kita aja bapaknya gak tau. Bapaknya yang mana? Jangan-jangan Indra Warkop. Wah, Indra! Saya sayang sama dia. Tapi dia banyak maunya, Pak. Saya selalu kasih ini, tapi dia ngerasa saya kasih itu. Wah! Gimana? Cek. Yang diketok yang ini, ngomongnya di sini. Itu ini sama. Saya ngomong di sini, keluar di sini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di kantor lapor, Pak. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait kasus penjualan perabotan rumah tangga seorang ibu yang dilakukan oleh anak sendiri. Terdakwanya sudah ada di belakang saya. Ya. Gimana? Gimana? Ini Pak. Ini Pak. Ya. Dan kepada wartawan kami persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku. Diperbolehkan ya berarti komandan ya untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, untuk blender mau nawar berapa? Ini buat jualan blender. Ya. Ini barang-barang yang dijual oleh saudara Indra ini ya. Ini barang buktinya sudah kami sita. Betul. Passwordnya? Jali-jali. Idu baik. Oke, bagus. Dari media mana, Mas? Saya media Salah Fokus. Media Salah Fokus, ya. Gini, Pak, saya mau nggak nanya. Mau nanya. Apa penyebab Indra menjual barang-barang milik ibunya sendiri? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Boleh, boleh. Jadi dulu... sekitar tahun 7. Tahun 7 lalu mungkin. Tujuh tahun lalu saya bertemu seorang wanita. Namanya Ratna. Saya sayang sama dia. Saya juga, Bang. Lo gak jadi ikut. Tapi dia banyak maunya, Pak. Saya selalu kasih ini, tapi dia ngerasa saya kasih itu. Wah, gimana? Jadi ulangi. Saya kasih ini, dia ngerasa saya kasih itu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dan saya jual barang-barang ibu saya. Tapi apakah kamu tahu akibatnya? Sekarang ibu dan ayah kamu merasa bimbang. Apakah rumah tangga mereka bisa berlanjut atau tidak? Kok jadi rumah tangga mereka bisa berlanjut? Karena tangganya juga dijual, tinggal rumahnya. Gimana mereka bisa menjalani rumah tangga? Terlaluan lu, terlaluan. Komandan, saya ngantuk, kita sel barang-barang ini. Jangan. Baik, saya rasa ini jawaban pertama sudah cukup ya. Mungkin ada wartawan lain yang mau bertanya. Saya dari tablet ini kagak, itu kagak. Tablet apa? Ini kagak, itu kagak. Yang benar. Ya benar. Benar. Oke, terus silakan. Pak Komandan, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelola? Nanya santai dong. Kaget. Gak usah nyolot. Kaget. Saya tahu tugas Anda mencari berita, tapi gak usah nyolot. Tolong, harus kondusif. Tenang dong, tenang. Sabar, Komandan. Lapa.
Pak Indra, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelabui calon pelanggan? Bagaimana Anda mengelabui calon pelanggan Anda? Saya bilang sejujurnya, ini barang ini bukan sembarang barang. Oke. Tapi. Terus mereka tertarik. Kenapa tertarik? Karena? Kenapa? Saya menarik mereka. Wah, benar juga ya. Gak mungkin mereka tertarik kalau tertarik. Anda tidak menarik mereka. Iya. Saya awalnya. Belum selesai. Dikutip dong mas, habis nanya dikutip. Kalau saya mau dikejar-kejar. Belum waktunya makan. Fokus dulu, tolong fokus dulu lah. Berubah. Apa sih yang Anda katakan ke pacar Anda sampai Anda tega mengambil barang-barang orang tua Anda sendiri? Apa yang Anda janjikan kepada pacar Anda? Yang saya janjikan adalah kepuasan. Kepuasan. Saya memberikan pacar saya sesuatu dan dia merasa senang. Blender. Dia puas. Apakah Anda memberikan itu terus dia menerimanya ini? Hah? Gimana? Apa ini? Apa itu? Jadi tulis dong. Anda masih jago main bowling? Nggak bisa. Bohong. Julukan Anda kan master main bowling. Mind blowing. Seperti itu Pak ceritanya. Baik. Terima kasih informasinya. Cewek Anda sering minta dibelikan sesuatu tuh karena apa sebenarnya? Karena dia tuh pengen sesuatu yang nggak biasa. Ya, gak seperti dia ke mall, aku mau itu, mau apa? Mau mas-masnya katanya. Dia pengen mas-masnya. Iya. Dia mau mas ini. Sepertinya lucu kalau saya jadiin tas. Gak gitu deh kayaknya nggak. Iya. Saya masih mau nanya Pak, masih mau pertanyaan yang sama nih Pak. Kurang jelas Pak. Halo. Tes. 1, 2, 3, tes. Iya. Bagaimana video polisi dan tahanan makan bareng sengaja diviralkan untuk mengalihkan isu hashtag. Ya itu Pak. Ini Mas dari tadi pertanyaannya masih seputaran itu aja. Iya. Ya, iya, kita berharap Mas bisa bertanya seputaran Sleepy dan Grogol. Seputaran yang lain dong. Itu aja yang diangkat di komandan gimana sih? Iya, makanya saya bilang, tolong ini Mas yang satu ini dari tadi. Kalau yang lain-lain nanyanya ke Indra, ini yang satu ini nih, saya curiga kamu nih. Ya, soalnya kan kasus ini kan belum terpecahkan gitu, Pak. Masih di lingkungan yang itu-itu aja gitu, Pak. Maksudnya apa tuh? Kepada berantem sih. Ciuman. Bawa keluar aja nih wartawan. Saya cukup ya. Sebentar komandan. Ya. Mungkin ini buat apresiasi mereka yang udah hadir di press conference. Ada undian buat pertanyaan terbaik. Silakan diajukan. Siap-siap ya. Hadiahnya ini ya. Siap-siap loh. Ya. Saya ambil. Ya. Ambil. Media mana nih? Kira-kira ini dapat door prize nih. Ya. Aduh, tenang banget nih. Ada prasmanan di sana. Ya, jadi ini enggak terjawab semua nih, Pak. Kan udah dijawab. Saya kecewa. Ya, selesai sudah beres. Jadi gimana ini? Mau jadi, dikembalikan ke orang tuanya apa gimana? Ya, kita coba panggil orang tuanya, apakah mau dilanjutkan untuk kita lakukan penahanan atau berdamai saja. Ya. Ini anak-anak sendiri kan. Kamu mau pulang apa mau di sini? Mau pulang, Pak. Mau pulang. Di sini enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Takut. Saya takut. Aduh, ada mama saya. Ini dia. Maaf, bukan Bapak. Iya. Ini nih
anak saya nih yang bandel banget. Aduh, ampun mama, aku... Ini bandel banget. Ampun. Tadi dia sudah mengakui kesalahannya, Ibu. Iya. Jadi dia berjanji bahwa barang yang itu... ya tentu nggak akan menjadi barang yang ini. Betul. Jadi betul. Dia akan coba untuk... Maksudnya bagaimana? Kamu jelasin coba. Maksudnya bagaimana? Dumbbellnya mama mana? Matras-matras yang buat senam mana? Nah, jadi begini, Bu. Masalah ini nggak akan menjadi begitu. Kalau misalkan emang udah jalannya begini, gak usah dibikin begitu. Nah, iya begitu, mama. Jadi begini begitu. Mama. Keterlaluan kamu. Jangan diulangin lagi. Ini udah yang kedua kalinya loh. Udah yang kedua kalinya, saya ampun. Mama bagaimana, Bu Minati? Apakah mau memaafkan anaknya? Ya. Sedih. Nangis salah. Kamu janji ya, kamu nggak akan begini lagi ya. Kamu nangis karena kamu sedih. Enggak. Kenapa kakinya keinjek ya? Enggak ada apa. Saya tuh kalau anak saya udah nangis tuh suka nggak tegaan. Iya. Awas ya yang berikutnya pukul lagi. Yang dipukul sini. Ampun ya mama, maafin aku. Ya. Jadi sebenarnya ini anak mau kita mau bawa kemana? Ya kemana kek.